3 dalam upacara seremonial peresmian kampung wisata ini. Wali Kota Bandung Odette M. Daniel meresmikan Kampung Wisata Literasi di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Rabu 1 Desember. Peresmian ditandai dengan aksi melukis bersama yang dilakukan Wali Kota bersama para penggerak literasi Kota Bandung. Kampung Wisata Literasi ini merupakan salah satu program pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak. Di Kampung Wisata Literasi ini, anak-anak dapat menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk kepentingan literasi, seperti membaca, menulis, dan berkreasi. Kampung Wisata Literasi ini juga sekaligus menjadi stimulus guna mendongkrak perekonomian warga karena akan menjadi destinasi wisata berbasis literasi. Dengan ada komunitas ini, masyarakat terus dibina oleh struktur pengurusnya, ya, agar masyarakat itu punya kemampuan dari membaca, menulis, ya, kemudian menghitung, dan juga kemampuan yang lain, ya, termasuk ekonomi segala macam. Bagus sih. Terkait saya berharap mudah-mudahan hadirnya kampung wisata literasi ini bisa memberikan mendongkrak masyarakat, memberikan spirit masyarakat di Cirebon ini untuk memiliki kemampuan. Jadi bukan sebanyak 8 kampung wisata ditargetkan akan hadir di Kota Bandung hingga tahun 2023 mendatang. Nantinya konsep kampung wisata akan disesuaikan dengan kearifan lokal serta keunggulan masing-masing wilayah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan.